Biarpun Liga Super 2023 baru memasuki enam perlawanan, namun melihat betapa ampuh Johor Darul Taksim Jidati meledak 25 gol keseluruhan selain membenam dua pencabar terkuat Sabah dan Selangor 4-0, nyata mereka adalah pilihan untuk mempertahankan gelaran kali ke-10. Itu bermakna sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 13 buah pasukan lain yang berentap dalam Liga Super musim ini sudah boleh memberi tumpuan kepada perebutan gelaran naib juara, kata bekas pemain kebangsaan Lim Chen Yew. Ditanya mengapa JDT terlalu kuat sedangkan pasukan lain turut melakukan persiapan rapi, berbelanja dan memiliki ramai import, Chen Yew berkata sejak beberapa tahun lalu tumpuan Harimau Selatan sudah beralih ke pentas lebih tinggi yaitu Liga Juara-Juara Asia. Kualiti yang dimiliki pemain mereka sama ada import maupun tempatan sudah bertaraf Asia. Dan jurang perbedaan permainan di antara JDT dan Sabah amat ketara ketika Harimau Selatan dengan mudah menjinakkan Sang Badak 4-0 kemarin. Bagi saya, memang pasukan lain sukar memenuhi standar yang dicapai JDT. Tetapi kita kena paham JDT dari pramusim lagi telah menjadikan klub untuk ke Liga Juara-Juara, bukan setakat Liga Malaysia. Bahkan sebenarnya, setiap tahun pun mereka mahu ke liga juara-juara. Bagaimana mahu ke situ dengan menjuarai liga super? Bagi saya, gaya berpikir begini membedakan JDT dengan pasukan lain, dan hasilnya adalah pada taktikal. Saya akui, Selangor, Sabah, Malah, Kedah, dan Seri Pahang antara pasukan terkuat musim ini. Namun, yang membedakan JDT dengan mereka, pemain harimau selatan akan menghantar bola kepada rakan sepasukan terdekat dan tidak akan buat dribble yang lama. Satu lagi bila lawan mendapat bola, pemain JDT akan cepat membuat tekanan kepada pemain tersebut, menyebabkan bola akhirnya terlepas juga kepada mereka. Melihat JDT, kita perlu bercakap tentang kelajuan atau speed of football. Jeddi tidak akan pegang bola lama, mereka hanya akan dribble di bahagian kanan oleh Arief Aiman dan bahagian kiri Endrick Dos Santos. Mereka akan gerakkan bola kepada pemain lain. Kalau pasukan lain ramai pemain yang akan buat dribble, katanya kepada Mingguan Malaysia kemarin. Selain membelasah Sabah 4-0 kemarin dan menumpaskan Selangor 4-0 dua minggu lalu, Jeddi juga meratah negeri 97-0. Awal bulan lalu, selain menumpaskan Kelantan FC, 5-1, dalam dua aksi pertemuan musim, mereka mengalahkan Trengganu FC 2-0 dan Kuala Lumpur City 3-0. JDT bukan sahaja meledak 25 gol dan mengungguli liga dengan 18 mata maksimum. Malah benteng mereka diketuai penjaga gawang negara Ahmad Syihan Hasmi Muhammad hanya bolos sekali musim ini. Semua gol jidati kemarin disempurnakan oleh Arif Aiman, Juan Monis, Syahmi Safari, dan Fernando Forestari. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.